Diangkat sebagai wanita bukan Melayu pertama berpangkat Jeneral 2 bintang. Brigadier Jeneral Suria Kala Suria Begavan mencipta sejarah. Mengakui bukan mudah menempatkan diri dalam dunia ketenteraan. Tegasnya, cabaran utama yang perlu dihadapinya adalah dirinya sendiri sebagai seorang wanita. Di samping melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan ketenteraan, kepercayaan terhadap diri sendiri untuk melaksanakan tugas yang diberikan adalah sangat penting untuk bersaing dan melangkah lebih jauh. Kalau kita kata tak boleh, kita jadi halangan kepada kerjaya kita. Tapi kalau kita kata kita boleh juga buat, kita juga mempunyai kepercayaan diri pada diri kita sendiri, dan kita melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita sebaik mungkin, definitely kita akan pergi ke jauh lah. Menurutnya, sebagai tentera wanita, pengorbanan terutamanya dari segi masa adalah satu perkara yang biasa kerana dalam pembahagian tugas dalam ketenteraan tidak ada perbezaan jantina diambil kira. Kita kena tentukan masa yang kita bagi-bagikan, time management tu, pengurusan masa tu adalah sangat pentinglah. Salah satu daripada cabaran dalam ATM ni adalah pengurusan masa. Kita kena tahu, okay, this is apa yang kita kena buat, ini kepentingan ni, keutamaan kena berikan kepada ni. Keluarga pun ada, masa untuk keluarga pun kena ada. Tambah wanita yang juga bergelar nenek kepada dua orang cucu ini, meskipun bergelar tentera, ciri-ciri kewanitaan masih perlu dijaga di samping bersikap tegas sebagai pemimpin untuk membimbing anggota-anggota seliaan beliau.